Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams Then you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out what it means Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Yeah, I put out all the stars it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Yo, 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 welcome back to my channel, Captain Rap. Apa kabar semua teman-teman? Semoga semua teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sedikit teori mengenai perhitungan set and drift. Apa itu set and drift? Nah, tonton video ini sampai habis agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai perhitungan set and drift. Seorang private deck yang sedang bertugas jaga di anjungan Tentu salah satu tugas dan tanggung jawabnya ketika kapal sedang berlayar, baik itu di laut, di danau, ataupun di sungai, adalah memastikan agar kapalnya berjalan sesuai dengan track yang telah diplot, baik itu di peta kertas maupun peta elektronik yang tersedia di atas kapal. Nah, apabila melenceng, tentu perjalanan kapal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang direncanakan, mulai dari titik keberangkatan sampai ke titik tiba, dan juga mungkin akan menimbulkan risiko bahaya bagi kapal tersebut apabila keluar daripada uh, track yang telah ditentukan. Nah, ketika kapal sedang berlayar tengah laut, uh, ada dua alternatif kemudi yang bisa dioperasikan. Yang pertama tentu adalah manual steering atau kemudi manual, bisa juga menggunakan autopilot ataupun uh, kemudi otomatis. Baik itu manual steering ataupun autopilot Tentu, tetap ada kemungkinan kapal berjalan melenceng dari treknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapal kita berjalan melenceng dari treknya. Faktor yang pertama adalah objek di sekitar kapal. Kalau berbicara objek, tentu adalah kapal-kapal lain yang berlayar di sekitarnya. Mungkin saja ada kapal lain yang menggunakan trek yang sama dengan kita, kemudian muncul dari sisi hadapan. Jadi menurut aturan apabila dua buah kapal sedang berhadapan maka masing-masing kapal harus merubah haluannya. Nah ini kan yang salah satu membuat kapal kita melenceng dari treknya. Tetapi setelah bebas dari situasi tersebut ya maka masing-masing kapal tentu akan kembali ke trek semula. Ya, tadi tujuannya hanya untuk menghindari resiko dari bahaya tubrukan. Kemudian faktor yang kedua adalah objek navigasi laut. Objek navigasi laut yang saya maksudkan adalah misalnya bui, suar ataupun uh, beacon ya. Jadi kalau seandainya uh, di trek kita itu ada uh, bui atau beacon, tentu kapal kita harus menghindar agar tidak menabrak objek navigasi laut tersebut. Yang ketiga adalah kedalaman laut. Mungkin saja di sekitar trek kita itu baik di sisi depan, kanan, kiri ya atau sisi mana saja ada terdapat uh, laut yang dangkal tentu kita juga harus menghindar agar terhindar dari resiko bahaya kapal kandas. Nah, yang keempat, yang terakhir ini adalah external forces. External forces yang saya maksudkan adalah angin dan arus. Seorang perwira jaga yang sedang bertugas jaga di anjungan ketika membawa kapalnya harus senantiasa mengecek, memonitor, kemudian mengetahui arah dan kecepatan angin dan arus. Tapi khusus pada pembahasan kali ini, saya hanya melakukan perhitungan terhadap haluan yang harus dikemudikan apabila kapal dipengaruhi oleh arah dan kecepatan dari pada arus. Nah, perhitungannya sebenarnya sederhana, ya simple, karena ini perhitungan yang sangat mendasar. Mungkin bagi teman-teman pelaut senior yang sudah mengetahui ini, bukanlah sesuatu yang baru, tetapi mungkin bermanfaat buat teman-teman uh, yang uh, baru akan menjadi Uh, perwira ataupun baru pertama kali bekerja di atas kapal sebagai perwira dek. Jadi uh, simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa uh, tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Langsung saja kita mulai perhitungannya. Ya. Oke, baik teman-teman, kita langsung mulai aja perhitungannya ya. Nah, di sini ada simple set and drift calculations. Set is the uh, set is where the current is going. Jadi set itu adalah arah arus. While drift is the speed of the current in knots. Jadi drift itu adalah kecepatan daripada arus. Nah, uh, gambaran untuk kapal kita seperti yang ada di soal ini saya contohkan uh, lewat soal supaya untuk mempermudah kita membahas uh, uh, tentang pelajaran ini. Ya, jadi a 10 knot vessel wishes to make a true course of 270 degree. Set of the current is 200 degree, Rate is 5 knots. What course should she steer? Ya, jadi kalau diartikan ini sebuah kapal dengan kecepatan 10 knot ingin membuat haluan 270 derajat. Uh, kemudian arus 200 derajat, kecepatan arus 5 knots, berapa haluan yang akan dikemudikannya? Maksudnya adalah berapa haluan yang harus dikemudikan agar tidak uh, terbuang atau lari dari 270 derajat yang dikehendaki. Nah, sedikit tambahan buat teman-teman, kalau dikatakan arus 200 derajat berarti arusnya itu mengarah ke 200 derajat arus ke kalau angin dari jadi sekali lagi saya ulangi angin itu dari arus ke kalau 200 derajat berarti ke 200 derajat. Nah soal ini digambarkan seperti ini ya. Jadi haluan yang dikendaki 270 derajat lurus ini, kemudian arusnya ke 200 derajat. Untuk memudahkan kita dalam menggambarkan sudutnya, saya ajak teman-teman untuk melihat sedikit ya mawar pedoman. Nah, ini mawar pedoman baik ada di peta, di kompas ya seperti ini. Jadi 0 derajat itu north, 90 derajat east, 180 derajat south dan 270 derajat ini west. Tadi dikatakan haluan yang akan dikemudikan adalah 270 derajat berarti lurus seperti ini. Kemudian arus ke 200 derajat berarti dari 20 derajat ke 200 derajat. Nah, gambar segitiganya seperti yang ada di sini ya. Jadi nanti titik pertemuan daripada sudutnya adalah di sini itu angel of inclination. Nah, perhitungan pertama yang kita lakukan adalah mencari rasio atau perbandingan daripada arah arus dan kecepatan kapal. Sorry, kecepatan arus dan kecepatan kapal. Kecepatan arusnya 5 knot. Kecepatan kapalnya 20 knot, jadi 5 dibagi 20 menghasilkan 0,25. Kemudian untuk mencari angel of inclination-nya, sudutnya adalah antara haluan yang dikemudikan dikurangi dengan arah daripada arus. Dari 270 derajat dikurang 200 derajat menghasilkan 70 derajat. Nah, kalau sudah mendapatkan dua hasil ini, kemudian kita pergi ke tabel A dari Brownson di Kelamanak. Nah, eh, uh, salah satu Buku yang merupakan publikasi di atas kapal itu adalah nautical almanac. Kalau tidak tersedia nautical almanac, teman-teman juga bisa e, menggunakan Brown's nautical almanac. Kebetulan untuk e, pembahasan soal ini saya menggunakan Brown's nautical almanac di tahun 2020. Ya jadi setelah ini covernya, setelah nanti kita sudah ada buku ini, kemudian teman-teman bisa langsung cari tabel A. Tabel A itu kalau di Brown Nautical Amanak tahun 2020 ada di halaman 328. Jadi kalau di tahun 2020, nanti kalau misalnya teman-teman ya menggunakan Brown Nautical Amanak di tahun-tahun berikutnya, misalnya tahun 2021, berarti tinggal menyesuaikan aja. Yang penting tabel A-nya ini yang menjadi Uh, pedoman kita untuk menyelesaikan persoalan ini ya ini saya zoom supaya kelihatan jadi tadi langsung aja ya table a uh, itu hasil perbandingan daripada arus dan kecepatan kapal 0,25 kemudian ya uh, sudutnya angle of inclination antara haluan dikemudikan dengan uh, arah arus itu 70 derajat 0,25 dengan 70 derajat menghasilkan 12,2 derajat ya saya jumlah sedikit lagi ya ini 0,25 ya dengan 70 hasilnya 12,2 derajat ya nah kemudian kita kembali lagi ke uh, soal tadi 12,2 derajat artinya uh, kapal Anda itu didorong atau ditolak dari sisi kanannya uh, menuju ke sisi kirinya artinya kalau kita tidak melakukan perubahan haluan, maka haluan yang kita setting tadi di 270 derajat sebenarnya kapal Anda itu berjalan di 270 derajat kurang 12,2 hasilnya 257,8. Jadi artinya kapal Anda itu berjalan di 257,8 derajat. Berarti sudah melenceng dari trek yang telah kita kehendaki. Nah, karena kapal kita mendapatkan perlawanan sebesar 12,2 derajat ke bawah, berarti kita harus melakukan perlawanan 12,2 derajat ke atas. Nah itulah di sini makanya tertulis ya 282,2 derajat karena ya 270 ditambah 12,2 sebagai perlawanan kita terhadap arus tadi sesuai dengan hasil yang ada di tabel ini 12,2. Ya jadi Ketika kita mengemudikan kapal kita menyeting haluan kapal kita 270 derajat dengan mendapatkan arus 200 derajat kecepatannya 5 knot, itu sebenarnya kita berjalan di 257,8. Untuk itu, kita harus mengemudikan kapal kita dengan haluan 282,2 derajat supaya nanti ketika dia jatuh tepat persis di 270 derajat. Itu uh, perhitungan simple untuk set and drift. Alright, guys, itu tadi perhitungan simple dan sederhana daripada set and drift agar haluan sejati yang dikemudikan kapal sesuai dengan yang dikendaki. Nah, gampang kan? Uh, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk video-video berikutnya, saya akan coba mengelaborasi soal yang agak sedikit meningkat dari uh, soal yang di video ini. Ya seperti misalnya bagaimana cara menghitung uh, distance atau jarak yang bisa ditempuh kapal dalam miles setiap kecepatan 10 knot. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan info-info dan pelajaran-pelajaran terbaru dari saya. See you on next video, Captain Rap. Ciao. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over.